السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي فضلنا بشهر شوال والذي استوفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المجدب المؤيد اللهم فصل وسلم وترحم وتحنن على من به ترجى شفاعته يوم المأب أشهد أن لا إله إلا الله رب العباد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والعرب ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul a'udatam bil lisan yafqahu qawli amma ba'du Hadrutul Mukarrom para alim ulama dan juga yang kami hormati Ketua DPC Katalia Kabupaten Blitar Badan Kesupen Dumateng Pengurus DPC Katalia Kabupaten Blitar dan juga staf-stafnya Banten Kesupen yang kau kaulah hormati Teng samping kula menika wonten Pak Sabar MC kondangnya Sablu Taubah luar biasa. Niki termasuk tepuk tangan nggih. Cocok karo jenenge. Kula wau sempet jagong. Asmane sinten Pak? Pak Sabar. <tapi> oh iya <yu>, Pak Sabar. Lah akhire kula kemutan asobaru minal iman Wong niku kok sabar termasuk wong sing duwe iman lah. Pak sabar niku ternyata wong iso wabar, muga-muga ora ngamukan bar tangen nek niku. Yen sewu Pak sabar Masya Masyaallah. Kuwata sangat beliau cerita teng kula, kuwata sangat. Mboten kesupen sedanten para tamu hadirin ingkang hadir teng mriki majelis pada siang hari ini Ya Allah panjenengan luar biasa Meskipun panas Meskipun hawa sumuk -sumuk ini sumuk-sumuk sidik niki panjenengan tasik kerso Tasik kerso ngaos Ini ada, adalah suatu hal yang sangat luar biasa Moga-moga jenengan sedanten Dibun paringi rahmat dibun Allah muga moga jenengan sedanten Rezeki ini pun dibun paringi jembar kalian Allah Muga-muga sing duwe utang ndang diparingi lunas. Iki wajah-wajah utangan kabeh to. Dan men ya. Muga-muga sing dereng angsal jodho ndang oleh jodho. Sing wis saleh tambah bahagia, tambah aneh. Rumangsane kaya bakulan apa ya. Ya Allah. Moga-moga sing biasane rasan-rasan mari rasan-rasane. Nyapuk rahmin iki. Sing banter lah amin, heh. Sing biasane rasa-rasan kudunge ping, Pak, tak dudohi. Heeh. Wong ya iki lho. Neng kene Ya Allah, Sinten? Oh, Mbak Mati. Masak. Oke, okay. alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad dan Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkang nopo kanjeng Nabi niku uswatun hasanah. Engkang nopo kanjeng Nabi niku Tuntunanipun para umat. Engkang nopo kanjeng nabiniku, Nabi niku Nabi akhir zaman dan muga-muga kita sedaya niki diakui umatipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin iki nyapok doraian es iki heh koyoke kok enak nggih alhamdulillah ya Allah heeh kula lek acara ngeten niki Pak nyuwun sewu kula lek acara ngeten niki acara happy niki niki napa nggih Is, pokoknya pokae jenengan seneng, niku suatu hal yang happy. Ngeten ini termasuk ngreksa maksiat terkulma asi. Nggih napa nggih? Heeh. Mm -mm. Sing kadang-kadang rada edat-edot, iki meng rada anteng. Lho iya, wonge teko. Nggih. Kadang-kadang sing napa niku? Nyawer purel Iya apa ora? Wis ngene wae dhewe heeh. mutan kemutan pas waktu kemarin Kemarin niku kula ngisi teng Kediri, Semer Gol. Alah diskote Kediri lho Yu. oh, oh. Lembak mati kok roh. Lah <tuh> eh. nggih. Kula niku kemarin malam napa? Malam Senin niku teng alhamdulillah. sakit kepangke kali tiang-tiang kathah. Lah, teng mriku niku ada suasana yang sangat-sangat mengharukan bagi saya. Sangat suasana-suasana yang lucu yang tidak pernah saya temui sebelumnya. Nyun sewu. Yang berikutnya, gua salah tunggal ipun lari. Salah tunggal ipun lari nih, gua yang kang, tangklatan Gus, bagaimana hukumnya menyenangkan suami orang? Lah, piye jajel. Lah, tiga pertanyaan ku nih, jawabanmu piye? Aku yang ngono, ya sahdu. Aku yang ngono. <laughs> ya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Putrek lo, piye lagu jawab itu nanan. Okay. Oke, Pak Sabar, mau umat aku. Akhirnya kelas mau sabar, udah Katus asmone jenengan. So wabar, Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Niki waw, kalau sakit tuh panggilan beriki. Kepake panjenengan, muga mugo. niki bukan hanya pertemuan kali ini, moga-moga pertemuan dunia mbak Ukhron, dunia akhirat Allahumma, Amin. Kalau waum lebat beriki, ya sempat kaget, sempat kaget nih Kagetin ini butuh krono nopo kaji beki kok dugi aku yono. <lossas> loh kok ini kaji beki aku yono. <lossas> Masya Allah luar biasa tepuk tangan <lossas> oke okay. kira-kira kok podo gramasoni beda nasi bela <lossas> muka-muka tak nih pak jenengan sakit sampai katus kaji beki Allahumma amin okay. alhamdulillah semua alhamdulillah. ya Allah wes dewe guyon ini ya Seguyon pokok jenengan senang, jenengan bunga Mungkin ya titik didik dikai ngaji okay. Ya Allah, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah Acara teng pagi kali ini, acara ini pun halal bihalal Dan halal bihalal ini termasuk acara yang luar biasa Niki kula tak cerita malih, cerita ngene mbok rungone apa Kemarin niku kalau ini pengen jelas masalah halal bihalal. Halal Hal bihalal niku sebenarnya memang kultur budaya Indo Indonesia. Kalau kemarin niku pas tanggal 14 April, kalau niku berangkat umroh teng Mekah Madinah. Mungkin-mungkin jenengan sedanten enggal-enggal tu paringi berangkat mereka. Mungkin tak dudoi carane, carane Cara budal tak dudoi. Budal neng travel ngekai duit. Nah. Insya Allah dan budal. Tapi enten mungkin amalia kalau tidak ingat. Ya. Mantun niku niku teng Madinah. Neng Madinah niku sampai suan kanjeng Nabi. Mantun suan kanjeng Nabi. Mantun niku terus ngubungi Madinah sampai kuburannya Abu Jahal ini tak parani rani. Hmm. Mantun niku kulon Jeneng golek sing jeneng halal bihalal. Bukan petok pak. Tahu bengi, ndak terima kalau si an. Budal neng Mekah, mau nyerinah golek halal, bihalal, yorah petok meneh mantun ini ku mantun saking mekah, budal malih teng Dubai di Dubai ini ku yong ngawet kan? mantun niku enak, badai ini kan Alhamdulillah, aku lo ngomong-ngomong di Dubai ini ku lo ngomong-ngomong, ngubungin nih ini ku yorah yang sejenengnya halal bihalal mantun ini ku budal malah di Malaysia Malaysia ini kan termasuk negara Islam, mungkin apa mungkin luar biasa. Lihat yang berikut kalau yang ngoten, bodal mau nyari Malaysia angkian. Nih gue yo rapat dok sing jenenge halal, bihalal. Dan ternyata halal bihalal ini memang kultur budaya Indo. Nih sa luar biasa negoro nih dewi niku. Kadang-kadang yo bentuknya sing halal bihalal yo renorno. Kalau ngiteng love yo acara yo halal bihalal. Tapi ngoteng berikut kalau butuh nemok nih, lah kok dah di fatayat kabeh ini ya, kayak gimana kok? niku kudungan kabeh batin gue sih kaya biasa kan gen penak sawang, Kelu yang ngono kok. Mm -mm. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Lah ternyata halal bihalal ini ku, kultur budaya Indonesia. Ini ku sejarah yang Sien pre Presiden Soekarno, Presiden Soekarno niku pas ketika zaman menjabat, niku ki disitulah gejolak politik, gejolak politik lengaran ini ku konco karo konco niku podogesean. Katus jenengan teng grup Katalia Kabupaten Blitar ngeten niki. Kan pasti ada to kan? nggih. Antara perihal manten satu dengan satunya niku kadang-kadang ya rasan-rasanan. Wong ya enak. Wong e teko nang kene. Kadang-kadang utang wayah nyaur ndak ndang disaur. Wong e enak. Enak to? Nah, niki kan suatu hal napa gesekan. Nggih napa nggih? Heeh. pun Presiden Soekarno niku pengen nglumpukaken tiang-tiang dari pejabat pemerintah seluruh Indonesia teng mriku halal be halal pen kelompokne tapi bingung piye carane la wong wong padha rasan-rasanan akhirepun sowanlah teng Kiai Wahab Hasbulloh Kiai Wahab Hasbulloh niku pundi Jombang niku termasuk Kiai sesepuh termasuk sampeaniko beliau sampun sedo ingkang napa salah setunggal pejuang Nahdlatul Ulama niku pun mantun niku sowan teng mbah Wahab bahwa Hasbullah niku mencetuskan yang namanya perkumpulan halal bihalal Alhamdulillah sampai sama niko kita sudah sangat melampaui kultur budaya Indonesia Moga-moga kita sudah angsal barokahibun para sesepuh-sesepuh masyaih barokiyai Allahumma Amin lah Halal bihalal ini manfaatnya wakih gak banget wah gak adik banget Kaya kalau contohnya awal wau Kadang sing wayahnya rutang sing isin petuk neng kene delalah yo iso petuk nggih kadang sing biasane rasa rasan kene kono arep cetuk kan tabu leres napa leres akhiripun yang jero halal bihalal malih penak nah akhire malih dadi enteng malih leres napa leres lah keranten napa keranten acara halal bihalal niku termasuk acara yang luar biasa salah satu manfaat dari halal bihalal seseorang niku yang pertama menjadi seorang pemaaf kados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala khudil wa wa arid anil jahilin jadilah kalian semua seorang pemaaf dan anjurkanlah orang-orang itu untuk supaya berbuat kebaikan meskipun jenengan grundel kali hati ini koncone gerundel kali hati ini tonggone gerundel kalau hati ini sing dua utang sing di utang teko <guruh> kali hati ini tiang-tiang nah tengah acara bihalal niki halal bihalal niki niki termasuk atine dewi niku bakal dijepun jembarakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kados coba jenengan pikir, saiki dipikir kalem-kalem nggih, pikir kalem-kalem. Antar perias niku kan sesama bisnis. Leres napa leres? Lah di dalam suatu bisnis niku pasti ada pergesekan, nggih napa nge? Pasti enak lah, penting enten acara ngeten ini penting yang sangat-sangat luar biasa jenengan karo koncone kadang-kadang ya rapeti penaan yang jero acara ngeten niki niki dadi nih rukun kabeh leres napa leres lah mugo DPC katale kabupaten Blitar niki rukun ila yaumil kiamah Allahumma luar biasa ya Allah tepuk tangan kagem DPC Katalia kabupaten Blitar nggih okay. nah wis wis lem pak oh. engko baru rodok diloni titik ngono ya lho nggih lah niki kula pengen ngomong nih, coba nih mantan nopo coba perias, coba nih tukang terop, lan lintu-lintu. Rapo po ya Yo bar dilem yo tipe itu barang ada -bara, loh. Masa pagah dilema ya? <tuh -tuh. <tuh -tuh. Jadi coba nih perias, kadang-kadang kula ninggalin nih ngalain, coba nih mantan. Niku kadang-kadang sholat lima waktunya bablas. Bener nawa bener. Nah, niki bingung tuan jenengan. Sko wadong macai karek sak serit ngono ya, delalah keblabasan dadak gosok neh. Gini apa gih? Mm -mm. Kadang-kadang yang ngono nganu terop yang ngono, wah kurang sito oh, wangel padahal waktu ini ku sampun tembus. Gini apa Leniki niki angel gih katek banget. Leres napa leras? Aku percaya, lawang sair katus kulong enten nih gih. Kulong munafik. Iseng rak noto manten, buatan noto terop, buatan noto rias gini ah buatan kadek rakaruan larap sholat toh. Nopo malih katus jenengan niki masya Allah. Nah. Niki kula niku kemutan teng kitab Futuhat Madaniyah. Futuhat Madaniyah niku dipun bahwa ada masalah tiang niku bagaimana penghambaan seseorang yang beriman niku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika awake dhewe niku dua iman kalian Allah dan penghambaan yang sangat-sangat luar biasa niku ketika kita sujud kalian Allah maka disitulah adalah penghambaan puncak dari segala pengham penghambaan pun saat ini dipikir jenan pikir uang niku kok si raineng sor bokongin yang niku segala kehormatan niku nopo dipertaruhkan kalian Allah subhanahu nge nopo nge? harga diri kita dihabiskan habis habis habisnya karena untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala mulakno kata sangat Dawahi pun inna solatatan ha anil wal mungkar. Uang niku kok pengen uripe di toto karugusi Allah. Kok pengen uripe niku di nih kalian gusi Allah. Maka yang harus harus pertama kali kita perbaiki adalah solat limang waktu. Sak sak pak. Yun saya bu sak sak gete. Umpan mana cikap monois. Sak ebon. Sak sak disempet di sempat limang menit namungan ge. Ngapunten, ngapunten niki. Pancen ya abote ra karo karowan estu. Abote mboten karo karuan Kulo ya nyadari lek abot. Engko mawon kadang-kadang ya ngono. Ya Allah abot eran arep salat. Niki napa nggih? Alhamdulillah. Lah mulakno niki. Karena napa pucuk penghambaan dari segala penghambaan niku ketika kita bersujud kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan muga-muga jenengan sedanten niku termasuk tiang-tiang sing dipilih kalian Allah. Allahumma Amin. Nah, sak nakal nakale awai dewe, sak nakal sak bedik bedik ada awai dewe. Jangan pernah kita kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, menawi Mekatan kita sedih tidak tersakan tiang-tiang engkang min ahli khusnil khatimah Allahumma. Amin. Wes, niku. Eleng tenan toh. Kurungu perayu. Sing gudung-gudung ping lo yuk. Uh, Alhamdulillah. Lah niku sing pertama. Terus malih manfaati halal bihalal Kita semua niku terbebas dari dosa-dosa. Nyapu awake dhewe niku terbebas dari dosa-dosa kita. Teng wulan Ramadan kita diumbah kalian Gusti Allah, dikucek kalian Gusti Allah sing jenenge poso sewulan nggih napa nggih. selama sebulan, niku awake dhewe penak jenenge nglakoni ibadah coba saman pikir lian di bulan Ramadan sampai apa Arab sholat raweh buatan toh apa sampai kabeh niku ketika di luar bulan Ramadan sedino sholat ping rong puluh rokaat buatan toh tapi ketika bulan Ramadan kita sedoyo kepenak penak gk kata banget ketika badai ngelakon sing jeneng yang ibadah neng bulan Ramadan kita sedoyo neng gusti Allah sabar ditambah oh panggah sabar itu pak sembarang kalil keimanan ditambah kalian Allah diumbah resik sehingga dosa dosa ini diwin, Niku tinggal dan kalian Allah subhanahu wa ta'ala melebu mantan tenggulan Ramadan melebu tenggulan Idul Fitri kita semua kembali ke fitrah maksudnya pripun segala dosa habluminan nas hablumin Allah Niku sedang dan tinggal dan kalian Allah subhanahu wa ta'ala ini kesempatan kita untuk membuka lembaran baru Tubu ilam lahi kobla antamu tu wabadiru bi kabeh manusia ini mati, leres napa leres? sing ayu ya ma sing ganteng ya ma sing dihutang ya ma sing kemayu ya ma sing ketok ketok ayu ya ma kabeh ini ku bakale makanya teng beriki kita disuruh oleh Allah Tubu ilam lahi kobla antamu tu wabadiru bi Tobatlah kepada Allah kembalilah kepada Allah semampunya insya Allah mengkaiteng Allah bakal ditampi mboten bakal ditolak Allahumma amin nah tentang fitrah niki dawai pun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal al muslima idha al muslim fa'ahu dhabiyatihi tahatat anhumma kok awai dewe niku petuk konco koncone awa awai dewe kita sedaya petuk dulur-dulurin niku gelem salaman kalau kali panjenengan sedanten, petuk salaman, petuk salaman, petuk salaman lah. Makanya teng beriku niki dawe Nabi Muhammad dosa-dosa kita niku akan diampuni kalian Allah Subhanahu wa ta'ala kalau cocok, iki mang cocok terus terang cocok banget. MC Newau, Bu Sinter mau sih MC? Bu Iim, Bu Iim niku dawo, mengke mantun acara, wonten acara halal, bihalal, kok halal bihalal, acara musofahah saliman mubeng cocok banget kalau keranten apa? Keranten acara niku termasuk dosa-dosa kita niku diampuni kalian Allah. Masalah habluminan nas hubungan kita kalih menung menung sodati panjenengan kabeh kok saliman karo koncone yu di ngapuro yo sepurane sengake utange lalek no yo kusik serung so nyaur enggak. Ya, okay. Niku termasuk dosa-dosa kita secara habluminan nas. Niku tiga kalian Allah Subhanahu wata'ala, Allah acara yang luar biasa mulai anak lo wah seneng nih wow seneng gak katek banget panggil jenis ini seneng gak katek banget no pemalih teman acara ini wantan acara muso muso fahah mulai anak ini jen luar biasa dan moga-moga kata liya kabu pelatan beritar ini selalu dipun ridhoi kalian Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin nah pun ini kayak kemutan gak apa yang tak ngomong-ngomong kelingan yu kelingan pak Ojo sing kok kelingi tambah bojo mengtok lho ya. Heeh. Mm -mm, berat iki Bah ya Allah. <laughs> Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis niku. Kula niku nanti dijasai. Dijasai abah kula. Alhamdulillah nyun sewu. Kula niku setiap malam Minggu niku nggih majelisan kalau tiang-tiang. Lek cara teng Gus Idam mriki teng sablu Taubah niku kali garangan. Kula niku nggih sami mawon. Nyun sewu Pak Sabar nggih. Kalau niku itba. itba nggak itbak, itbak tentang sabilu taubah dari perjuangan ibu nggak sukdam. Lah, niku nggak ngoten. Bolo-bolo niku luar biasa. Ketika malam minggu ngoten niku, ketika selain malam minggu ngoten niku, kadang kocok-kocok, engkang biasa nih pun tentang diskotik, teng anu sering mampir tentang rio, ngopi anu nu ngoten. Gak kata perubahan. Wonten salah tunggal jamaah kulo niku seng lucu nih raga rawan. Nanti kalau ziarah tentang Mojokerto, tentang Mojokerto itu teng makomis ya. Eh. Uh, teruning traw, trowulan. Mantun niku kulajak salat. Ayo saiki wudu sik. Mantun wudhu terus salat. Mantun wudhu niku kula tingali wudune. Ni. Wudu niku Pak Bu nyun sewu, terakhir niku duk sikil, tapi kuping. Pertama kali sing dianu napa? Sikile dhisik sing diwasuh. Berat kalau mumet aku janan. Beh ngurusi cacahane. Akhire poso niki glem poso. Nggih, okay, saderenge penggaweane niku masyaallah nggih. Okay. penggawaian ini kadang-kadang -kadang, -kadang gitu klub, kadang-kadang gitu. tapi isi ngelakon uno. tapi alhamdulillah banyak perubahan ya kadang-kadang neng klub, kadang-kadang isi gelam sholat oh, tadi luar biasa, kan imbang dong gitu. imbang apa gitu. orang kok maksiat yang tapi ya kadang-kadang ada tobat maksiatnya kadang-kadang tobat malih, kata, -kata ini, siklus manusia seperti itulah sehingga waktu itu kalau poso apakmu kira-kira Ramadan apa? hmm. poso apa? poso, kuat peng 10 muan. Heh, abet praja Ya Allah. Okay. Nggih. Abet ke kateh wis ora apa-apa ping 10 rite aku ya ngono. Paling kira-kira awakmu -kira selama Ramadan poso ya sik iki. Hooh, oh, sik iki. Lah wong ya ngoten. Dadi umure 43 tahun niku poso nggih sik niku Ramadan. Aku badanku 40 taune nggih nggih nganggur apa ya aku ya ngono. Alhamdulillah dan muga-muga kita sedaya melewati acara pada pagi hari ini niki wau. angsal ridhoni pun Allah, angkat angsal rahmati Allah, segala bisnis kita dipun lancar kalian Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin. Nah, kalau niku pas badai berangkat umroh, angsal ijazah saya ngabah kalau niku, apa mulai pengen dang budal ronodin di ngoten pengen dang budal nang Mekah, utawa pengen bisnis niku dilancar nih kalian Allah, niku segala akan diberi kenikmatan kalian Allah bendino niku ampun kesupen maos hasbunallah wa nimal wakil nikmal maula wa niman nasir wala haula wala quwata illa billahi aliyil adim apal napa kalau baleni malih jenengan sedanten kok pengin segala nikmat-nikmat dunia niku diparingaken kalian Allah termasuk nikmat kita sedaya saged ziarah teng makamipun Kanjeng Nabi termasuk nikmat saged dumugi maka hal muka romah niku saben dina jenengan kata kathahne maos hasbunallah wa nimal wakil nikmal maula wa niman nasir wala haula wala quwata illa billahi azim nah niki sampai ake akeh mbuh ping 100 mbuh ping 1000 kedik niku 15 menit selesai niku sampean rasan-rasan setengah jam Wi kok gimoco hasbunallah wa nimal wakil nimal maula wa nimal nasir wa la haula wala kuata la quwata illa billahil aliyyil azim. Kira-kira oleh 2000. Leres napa leres? Loh, setengah jam kok ngira rasane ra krasa yu. Apa meneh ngrasani bojone wong? Lah. Ora krasa niki nggih. Ora krasa iki atik banget. Beh bojone Pak Kayu ayu men. Kan ya ngono. Skin care apa to? Kira-kira kan nggih ngoten. Nah, sehingga di sini ada hal yang luar biasa. Mulane no? manusia niku butuh sing jenenge ruhul kolbi panganan ruh niku lewati di zikir termasuk nyapu kok dong itu yang rasanya bujuk nih wong tuh hmm. alhamdulillah sekin keren nek make over <laughs> ya allah nengge okay. niku setiap hari jangan pernah kita meninggalkan bacaan hasbunallah wa nimal wakil nimal maula wa nimal nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim niki lek iso bak do ngasar ping tapi lek ndak iso bak doa sarping 100, niku ya sak 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 longgarin jenengan nggih. Sak longgarin jenengan. Insyaallah mengke bisnis jenengan ndang digedhek ning kalian Allah. Oh, terus terang niki, terus terang niki. Niku para kiai niku kathah ingkang ngamalaken hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa ni'man nasir niku sedanten mengke ditulung kalian Allah. Muga-muga jenengan sedanten dunya wa akhirat dipun paringi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lek duwe hajat Lek dua hajat, ni pas ketikan jenengan dungo. umpamane ni ayat proyekan hajat neng di, ngoten ge? Ni kita sama dungo Allahumma sholli salatan tunjina biar minjamil awali wal afat. Wata ke hajat. niku njenengan jenengan ati ni kerentak Allah. Ya Allah, sedanten hajat kulo panjenengan lancarakan. Sedanten hajat kulo panjenengan cekapi. Wata ke hajat nabi ajamel hajat diwocomale. Hajat dunia, hajat akhirat, jangan lancarakan watak ketila nabi aja hajat yang telu mantun itu diterusakan sampai akhir waktu tahiru nabi yang menjami syaiat watar fa'u nabi yang darujat Wa balihu nabi yang usul khoyat menjami lo khairu tifil hati wa ba'dal mamat nah angel beh berat ini ya Allah wis yang kondi emu aku ya, tak tak tulis nih selawat munjiat paham pora ndi emu aku tak tulis nih mungkin biar cara ya sange lera mau awak <gifat> Ya Allah, selalu ala Nabi Muhammad. Wes niku pokoknya jenane ileng tenan, jenane ileng tenan. Ini jadi pengen tak wakeh, tapi kekatan lali gue pas sabar yo. Oh, oh. lali gue, alhamdulillah. Wes, ini kayak naik mik berapa? Cecel tas gue cukup norin itu, ganrin itu. Mm -mm. Ganreni. Imeng Mbak Meti jenane beri Mbak Meti. Kalau tak kenalan Mbak Meti. Tes hehehe. <-tis> hmm. Kene lugo kene loh, sadengku kene loh. Bah ya Allah, Uh -uh. Aku tak kenalan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Alhamdulillah. Okay. Mm -mm. Mereka, mbak Meti, tang mereka loh. Kursi ini pak sabar. Oke. Okay. Pun, ndak usah biasa man, kowe biasa le. <laughs> uh, uh Nah, mereka mbak Meti, okay. Alhamdulillah. Pinara, oke. Okay. Nah. Kalau tak kenalan sih, okay. Masya Allah. Mm salam orien Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Asmane Sinten Asmane Asmane Rahmatullah Roma Niku lek siang lek malam Meti Ya Allah Alhamdulillah Dalamnya pun tiba Meti Telepon gaya, Karanggayam gaya Okay. Yuswa wow, pindah. Sekawan doso. Oh, doso, gangsa. sekawan doso gang sanggil. Mugumku itu pun paring umur dua. Amin. Mm Kapan-kapan jenan pinarak gini gue loh, okay, Malam janggo. minggu. Oh. Jenengan perias nopo MC. <laughs> Sembarang kalir. Oke. <laughs> Oke. Okay. Okay. Tukang pecah barang. <laughs> Wah, aku kayak disikut rotor ini, Leno. <laughs> ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Meti kesan dan kesane panjenengan ketika tetus perias, tetus anu ngonten. Kalau kalau pikir berat memang. Kadang-kadang ngabisakan waktu setunggal dinten nggih napa nggih. Kadang-kadang lek acara manten jam enam ngene, jam empat, jam, jam 3 wis budal. Leres napa leres? Lah kesan-kesane jenengan nggih. Dumateng perias, apa-apa sembarang lah nggih. Sirotok rotok banter ngono lho, kaya biasane ngono kuwi lho. Heh? Heeh. Redak. Cak pancen petok wong bagus salah Lah. Yeah. Ah, peribuan, Mbak Mati? Ndang. Eh, uh, kesan-kesan untuk perias nggih. Yeah. Eh. <laughs> uh, yeah. Tidak meninggal, tidak meninggalkan lima waktunya. Okay. Nggih, alhamdulillah. Nggih, okay. kesan-kesane niku okay. lho, anu maksudnya? Kesannya okay mumet. Mumet. Nggih. Lah mumet teh nyapo? Mumet bagi waktu. Oh, mumet bu bagi bagi waktu. Kali bagi yotra. berarti iki. Lah dhuwit ge apa ngoten lho. Tambah cicilan. <laughs> <laughs> ya Allah, alhamdulillah. Ah, sekawo Bapak Meti. Alhamdulillah, guys, kumpul dilancarkan kalian Allah, guys. Amin, mm, amin, amin. Pesan kesannya nih gue berarti nge. Alhamdulillah. Nge. Nge, Mbak Meti. Ini kita sangani satu saya nggih jimat ya. Okay, nggih hmm. matur suwun. Kak Popo satu cerita, Hmm. Tak sangani satu. Niki sampean damel jimat ya. Okay. Nggih. Mm -hmm. Matur Muga-muga setiap bulan iso nglunasi utange. Amin, hmm. amin, amin, amin. amin, amin. <laughs> Muga-muga setiap bulan iso napa? Nglunasi utange. utangnya, lunasi utange. Apa? Matur sembahan. nggih Kas, aja oleh ya. Nggih. <laughs> aja oleh tenan niki. Genen jimat aja kok tokone niku ya. Ah. Nggih. Insyaallah niki ya ter halalan iba ya. Amin. Nggih ah, jimat ngene. Beh, engko lek like, sugih ya aja lali aku. Lah. <laughs> Guyon-guyon to amit. Guyon ya Allah. Nggih pun. Salam rumiyin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun nggih. Niki enek sing ditekokne nang mboten niki? Eh? Wes luwe sampean. Ana nomor WA. Bayoh berat iki. <tid> <tid> aduh, aduh. Mm -hmm. Ya Allah, alhamdulillah. Mm Heeh. -hmm. Mm -hmm. Niku. Alhamdulillah. Nggih pun, ayo saat niki hablum minallah awake ya dhewe. Niki maca istighfar sarang-sarang kalian Allah nggih. Moga-moga dosa sone duit di ngaputen kalian Allah dan dimanapun kita berada dalam keadaan apapun kita berada selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Allahumma Amin Ge pun Iki kena pura urgent Mas Ayo Mbak Imbangin aku Mbak lah ya Ge siap Ge Iki vokalnya kok ngerti sampai Iki dalamnya pun di dalamnya Oh beri Mawon, setunggal jember waduh men oh tolong agung, ke diri setunggal, alhamdulillah oke, enggak pak? aku yurapati apal aja nih yuk yuk, sarang-sarang hablu dewi istighfar kalian Allah subhanahu wa ta'ala para bapak, para ibu kalau nyun pangaputin yang kakak kata kata kelepatan kalau nyun pangaputin yang kata bokong inul kecokot ulo cekap semanten atur kaulo menawi lepat nyuwun ngapuro walafu mingkum muafik lagu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam <tik> warahmatullahi wabarakatuh eh nyokon iku foto sekedap gih. monggo diawali dari Oh saya dulu monggo nah, pengurus untuk pengurus silahkan untuk mempersiapkan diri dan nanti uh, panjenengan semuanya boleh untuk berfoto kalian Salsa, tapi iji. antri giliran betul katanya. betul sekali iji. Bapak Ibu sekalian yang jelas jangan pulang dulu pada saat ini setelah acara selesai di mana ada foto-fotonya kemudian nanti juga ada acara musafakah gitu ya.